langsung aja Pak, jangan tertunda lagi Pak nikahnya. Secara kekeluargaan. Ah iya Pak, ya, katanya walaupun Pak. Hanya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Villa 13 juta per malam sampai jual ginjal. Yuk cek masuk. Pas masuk di dalam itu berasa banget kayak di IKEA. Waduh, banyak sofanya. Di villa ini kamu akan dihibur oleh penyanyi. Tuh, singer. Dari sini masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi kesayangan kita sekalian, siapa lagi kalau bukan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar tentang calon manten kita yang tentunya berjumat barokah. Ya, kebersamaan Lesti dan Bilar di hari Jumat ini nampak begitu sesuit bagi kita sekalian. Apalagi di hari ini mereka berdua berlibur menjelang mereka akan segera menghalalkan hubungannya. Hal itu nampak ketika Lesti rupanya tak sabar menunggu sang doi yang lagi sholat Jumat. Ia berselfie ria dan mengunggah hal tersebut di feed Instagramnya. Ya, cantiknya si dedek Lesti dan manis begitu membuat kita semua bahagia. Apalagi pemandangan di belakangnya begitu indah, hamparan pegunungan. Dan tak lupa ia memberikan caption memandangmu dengan emotikon cinta yang begitu dalam. Ya, rupanya Rizky Billar hari ini lagi Jumatan, sedangkan sang kekasih rupanya udah gak sabar menunggu sang doi untuk segera pulang. Tentunya kebersamaan mereka berdua di hari ini mencuri perhatian kita sekalian. Apalagi kita tahu bahwa skedul mereka begitu padatnya menjelang prosesi-prosesi sakral yang akan segera digelar. Tentunya hal itu sudah di planning sedemikian rupa. Dan semoga doa mereka di Jumat ini diijabah oleh Yang Maha Kuasa, sehingga mereka akhirnya segera bisa melangsungkan hubungannya menjadi pasangan yang sehidup semati. Tentunya indahnya panorama menuju Cianjur dan juga The White House Puncak Bogor memberikan suasana tersendiri di hati kita yang mengikuti perjalanan dan kisah cinta mereka berdua hingga hari ini. Tentu semua pada berbahagia dan tak lupa mendoakan yang terbaik bagi kesayangan kita, yakni Lesti dan Bilar yang selalu membuat kita baper kiut tiada tara saat melihat kebersamaan cinta yang tak terduga yang datang tak dianah. Ya, ternyata Toso telah mempertemukan dan akhirnya akan meresmikan hubungan mereka berdua. Bertemu tak sengaja di OMS akhirnya menumbuhkan benih dan rasa cinta tersendiri di antara Lesti dan Bilar hingga hari ini. Tentu kita yang ikuti dari awal semenjak mereka bertemu hingga hari ini merasa bahagia karena orang yang kita kawal sampai halal, yakni Lesti dan Bilar, akhirnya benar-benar diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Dan harapan kita sekalian menjadi doa terindah bagi hubungan mereka berdua. Tentu kini tak sesepi. Beberapa waktu lalu multivitamin kini mulai bertebaran. Tentunya juga kita berharap segera bahwa PPKM di negeri ini bisa usai, karena tentunya kita berharap di tanggal 23 jadwal akad nikah Lesti dan Bilar yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai rencana dan harapan kita sekalian. Melihat senyum dan kebahagiaan di wajah mereka
berdua tentu adalah sesuatu yang sesuai dan indah seakan kita kembali menjadi sosok yang lagi bucin juga. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Mila, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar bisa disajikan dengan memberikan suasana yang menghibur sehingga meningkatkan imun kita di tengah pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.